Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Zebra dengan lumpur di seluruh tubuhnya telah ditemukan. Monyet yang merah dan bengkak di seluruh tubuh telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Binatang ke atas truk. Ikuti ikon binatang, dan kamu akan menemukan binatang terluka. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Gading-gading gajah itu patah. Lalu, gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. Wow, semua sudah diperbaiki. Rawatlah gading dengan baik. Thank you.
Wow, bersih sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa, gajah. Zebra suka berguling-guling di atas pasir dengan lumpur di seluruh tubuhnya. Wow, semua sudah bersih. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh zebra. Tidak, ada banyak debu di paru-parunya. Ayo kita bantu dia untuk bekerja yang bagus. Debu sudah dibersihkan semua. Zebra suka makan berbagai jenis cabang dan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Zebra hidup di padang rumput. Sampai jumpa, zebra. Monyet bergelantungan di pohon dan membuat dirinya kotor dan gatal. Lihat dan temukan kutu di monyet itu. Menemukannya. Ayo kita masukkan ke dalam toples. Semprot dengan obat anti gatal. Hebat, monyet itu melompat dari atas dan ke bawah lagi. Monyet suka makan pisang.
Ayo bantu memeriksanya.